Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton video saya. So hari ni saya ada buat shopping sikit dekat Stokis Tapuai Sungai Petani. Dan hari ni saya ada beli satu barang ni, tapi dua kotak. Okay, nama dia kat sini dia tulis half square round 250ml 4 pieces with gift box. Okay, kalau dalam kita punya leaflet pada bulan Disember ni, okay, nama dia ialah Little Treats. Okay, so hari ni kita nak buat unboxing sikit. Dan barang dia saya memang ada beli dua kotak lah. Ini dia. Okay, nampak tak? Tupperware. Okay, so ini dia. Kita buka satu. Yang ni saya tak buka lagi. Okay, jom kita buka. Kita tengok macam mana rupa dia. Kotak dia memang kecil je. Okay, kalau tengok dengan saiz tapak tangan saya ni, lebih kurang macam ni lah. Saiz dia pun kalau ikutkan yang ditulis tu 250ml. Okay, so dia ada handle ni. Mungkin kita boleh nak buat hadiah. Buat hadiah macam mana? Kita tengok. Okay, dekat sini dia ada macam lubang kat sini. So maksudnya kita kena masukkan yang hijau ni dululah. Tempatkan dia macam ni. Okay, lepas tu masukkan dia punya yang atas ni. Ni masukkan ni dulu kot. Bukan, salah yang ni. Masukkan yang ni dulu. Okay, masukkan yang first ni dulu. Okay, lock kat sini. And then barulah tutup yang ni. Dan voila, siap. Buat kita boleh pegang macam tu. So ni kira Christmas special lah. Christmas special. Dan harga dia pun tak mahal. Harga dia lebih kurang RM49 je. RM49.20. So sangat-sangat murah. Kalau dapat member, harga dia turun lagi 25%. Sebab member lah kan. Member, daftar member RM78 sahaja. Lepas tu beli ni dapatlah diskaun lagi 25%. Dapatlah harga dalam RM37-38 macam tu. Okay, so kita tengok kat dalam dia. Kita nak reveal reveal the item. Kita tengok. Ni cap dia. Nampak tak cap dia? Actually warna dia sebenarnya warna lebih kurang macam kian ataupun sian, biru lembut, biru laut macam tu lah. Okay, kita ada lagi dia warna hijau, warna pink. Okay, sorry kalau kamera ni nampak macam warna purple. Okay, dia warna pink ni, pink terang. Okay, and finally kita ada warna purple. Ni baru betul-betul purple. Okay, so pack cap. Dan kita tengok saiz dia. Tada. Okay, so dia come in pair lah. So ni saiz dia besar. Besar-besar ni je lah. Oval. Okay, tak terlalu transparent. Kalau nak bubur dan peti ais boleh kot. Kita letak udang ke kan, ataupun mungkin nak buat ais krim ke pun okay juga ni. Buat ais krim, nanti kita tunjuk demo macam mana nak buat ais krim. So kita tunjuk satu dulu. Kita tengok warna pink. Okay, dekat sini dia ada tulis jenis plastik kita. Jenis plastik type 4. Okay, kalau nampak kat sini type nombor 4 ni. Oh sorry, kalau gelap. Okay, dia ada, kalau ada nampak lah, boleh nampak dekat sini ni. Okay, dia tulis nombor 4. Okay, maknanya plastik nombor 4, jenis nombor 4 lah. Okay, so tu dia. Ada tab dekat dalam ni. So nampak tab dia, tab supaya jadi kemas. Sangat simple lah. Okay, so cara nak tutup tapa yang macam biasa lah. Kalau yang 4 segi macam ni, first mesti ambil yang ujung dengan ujung ni lah. And then tutup ujung ni dan juga ujung ni. So dia automatic akan jadi kemas. Very nice. Okay, untuk yang dia punya dasar dia ni, kalau nampak dekat sini ya, dia tulis plastik jenis nombor 5. Nak tahu jenis plastik-plastik ni, korang boleh google ataupun buka je saya punya blog. Ada saya letak artikel tentang plastik, jenis-jenis plastik. Dekat dunia ni ada 7 jenis plastik. Yang 4 dan 5 ni adalah yang BPA free lah. Bipolyphenol acid. Lebih kurang macam tu lah bunyinya. BPA free lah. Maksudnya dia bebas daripada yang
plastik-plastik yang tak selamat bila kena panas. Okey, untuk pengetahuan, plastik ni dia tahan sehingga 120 darjah Celsius. So maknanya kalau letak dalam air yang menggelegak pun no problem. Maknanya kalau nak macam kalau you all boleh try sebenarnya, letak, boleh try letak dalam air yang menggelegak, letakkan sebiji telur dalam ni ataupun telur yang kita pecahkan, kita letak dalam tu. Okey, boleh try, nanti dia akan masak kat dalam ni. Boleh cedok-cedok je makan. So memang syok lah. So itu dia kita punya gift box ni. Gift box ke? Little Treats. Okey. Cari dalam katalog, nama dia Little Treats. You all boleh beli ataupun nak beli dengan saya pun tak apa. Boleh, no problem. Kita post of course lah kena bayar, okay? Kita tak adalah nak bagi free-free semua kan. Unless kalau beli dengan saya tu, beli 250 ke atas, saya boleh lah consider nak bagi free gift ke, free post ke. Okay, yang penting mesti 250 ke atas. Okay, so jangan lupa follow blog saya, jomtapaweh.blogspot.com. And then kat situ boleh lah nak daftar ahli, nak baca artikel-artikel macam-macam ada. Okay, so see you again, bye.